Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube-nya Taufik Hidayat, channel ego Taufik Hidayat yang ada channel egonya. Nah, di episode kali ini udah pakai headset, otomatis kita akan lakukan reaction. Nah, di reaction kali ini kita akan nge-react Vildan yang dengan judul lagunya Cahaya. Jadi ini lagu barunya Vildan ya. Dan banyak banget ini di request oleh teman-teman. Jadi langsung aja kita dengerin lagunya Papa Vildan yang berjudul Cahaya. Kayak India, India dangdut gitu ya. Oh, Chinese. Iya, yeah, bener-bener kayak lagu Chinese gitu guys. Chinese dangdut. Ku coba putar kembali. Gila, suaranya sopan banget. Lagu lama yang penuh memori. Kisah yang begitu indah. Betul, ini istrinya Vildan. Gue nanya lo guys. Yang mungkin takkan pernah kan terulang kembali. Tak terasa berlina. Gila, dia tuh nyanyi kayak bisik-bisik tapi bagus gitu guys. Denting-denting rindu menyapa. Membelai anganku. Seakan bayangmu hadir dalam dekapanku. Ballerina. Selalu purnama tanpamu cahaya hampa dalam hening di ujung malamku. Barau lagu lama memiliki sepiku. Gila, refnya bagus guys. Bagus-bagus, merinding gua. Bangunan syadu lagu, rindu mengusik jiwa. Tiada sempurna malamku tanpa kau ada. Lagunya tuh lagu dangdut-dangdut pop modern gitu ya. Nggak terlalu dangdut kan. Bagus sih. Oh. Oh. Langsung jamming guys. Udah cahayanya pingsan. Gila, rocker banget ya. Rocker. Waduh. Waduh, berdarah cuy. Sedih coy. Cahaya.
Bagus coy, bagus bagus. Oke, okay. Gila, lagunya bagus banget sih guys. Gua akuin lagunya bagus banget. Terus, tapi sedih guys. Banyak, kenapa lagunya sedih-sedih gini ya? Gila, padahal gue pagi-pagi ini, ini jam 5 pagi gue nge-react, tapi lagunya sedih-sedih gini. Tapi lagunya bagus banget, apalagi kalau Vildan yang ngebawain ya. Suaranya tuh khas banget, terus karakternya kuat banget, jadi lagunya makin berasa gitu ke penonton gitu. Keren banget buat Vildan, semoga single terbarunya ini semakin booming ya. Dan pastinya disukai sama banyak orang. Oke, mungkin sekian aja reaction kita kali ini. Kita ketemu lagi di reaction-reaction berikutnya. Until next time, man. Ciao.